Spike mereka keras banget guys, sumpil. Gak bohong dah, keras banget. Spike-nya keras tuh, gila di blok. Waduh. Waduh. Setternya bro, kalian udah yang nipu dong guys, satu. Jadi setternya lompat dulu, baru kita attack gitu kan. Nice, itu yang gue maksud. Ayo dong guys. Oh nice. Nice banget. 7-6. Oke, bisa menang nih, bisa menang nih. Wah gila, siapa yang keringet dingin nih guys? Mungkin gak ada ya. Ayo, wah fokus guys. Waduh, wih nice. Gila, di defense dong. Wah, 8-6. Dua lagi. Please. Ini momen yang penting dalam hidup kita nih, Siwo. Turnamen nih. Waduh. 10-10 guys. Ayo dong guys. Waduh. 11-10. Ayo dong guys, please dong. Aduh, gak bisa. Hey guys, kembali lagi bersama gue di channel Filosofi. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi The Spike Volleyball Story. Yang dimana guys, kemarin itu kita kalah telak ya sama Bundang High School di Provincial Tournament. Dan kali ini gue pengen coba lagi untuk melawan Bundang High School. Tetapi kali ini ada perbedaannya, dimana gue akan mengupgrade statistik dari para pemain gue ya. Si Siwo, si Ohjun, sama si Jaeho. Dan semoga aja guys, kita itu bisa mengalahkan Bundang High School yang kemarin itu bantai kita sampai 10-1 ya. Aduh, oke. Pertama, Siwo posisinya dia adalah spiker ya. Jadi otomatis kita harus upgrade kemungkinan besar ya jumpnya sama attacknya. Jadi gue bakal attack, gue naikin sampai 20 mungkin ya, atau 30 lah. Sama jumpnya gue naikin sampai 130 juga. Oke, 33.000 untuk upgrade si Siwo ya. Mungkin speednya juga bakal gue naikin sedikit guys, sampai 120 mungkin. Nah, 49.000. Oke lah menurut gue ya. Langsung upgrade saja. Lalu kita akan upgrade juga si Ohjun ya. Kalau si Ohjun, karena dia itu apa ya dia? Gue lupa. Dia setter atau apa gitu. Pokoknya dia itu ahlinya di defense tau gue. Jadi kita bakal upgrade di defense-nya sama di speed-nya ya. Semoga aja gue nggak rugi ya guys ya. Sorry nih kalau misalkan salah nih ya. Mungkin attack-nya kita naikin sampai 120 mungkin ya. Nah, 42.000 juga lumayan. Speed-nya, oh tunggu, jump-nya nggak usah gede-gede banget lah. Dah, segitu aja untuk si Ohjun ya. Dan yang terakhir si Jaeho. Jaeho ini mainnya di setter atau apa gitu, gue lupa. Jadi dia cocoknya main di speed sama di defense. Jadi kita naikin defense-nya. Defense-nya kecil banget guys kalau dibandingin sama Ohjun sama si Siwo ya. Dia 85, sedangkan si Ohjun itu sampai 100 lebih. Makanya kita naikin sampai 120 lah. Kita mentokin di defense mungkin ya. Mungkin di defense saja gue bakal mentokin ya, karena itu yang paling penting sih. Yaudahlah, langsung saja bro, kita akan langsung lagi maju ke Provincial Tournament di Story Mode. Dan semoga aja kali ini kita nggak dikalahin telak lagi guys sama Bundang High School. Seenggaknya agak menarik gitu kan pertandingannya. Oke, story-nya kita skip aja ya, karena kita udah pelajari story-nya kemarin. Ini dia nih, musuh yang jadi masalah kita, yaitu si setter ini guys. Greatest setter namanya Seolhua. Nggak akan gue lupakan nama lu Seolhua. Ayo dong guys, semoga kali ini bisa menang ya. Aduh, kita udah nyoba berkali-kali nih, masa kalah lagi sih? Oke, okay, nice. Sabar. Oke. Okay. Oke, udah mulai seimbang ya, mulai seimbang. Oke. Okay. Santai aja, Bos. Ada gua. Jaehon, Bos. Udah gua upgrade nih attack-nya, jadi lebih tinggi. Mungkin harus gua upgrade lagi sih, guys, attack-nya si Siwo ya. Attack-nya si Siwo mungkin bakal gua upgrade lagi biar lebih kuat lagi spike-nya. Nanti ya. Tunggu kalau ini menang ya. Oh, sama defense-nya mungkin ya. Oke, nice. Sekarang udah mulai lebih seimbang gak guys menurut kalian? Coba ya guys ya, kalian komentar di bawah. Semoga aja kita bisa menang. Oke, jangan banyak omong dulu Filosofi. Kamu belum menang nih by the way. Spike mereka keras banget guys, sumpil. Gak bohong dah, keras banget. Spike-nya keras tuh, gila di blok. Oke. Kali ini menurut gua lebih seimbang ya pertandingannya ya, gak kayak kemarin. Kemarin itu dibantai abis sih, sumpah. Santai. Oke, nice. Nah, wah, buset. Nah, itu gimana tuh, guys? Apakah jump-nya sama spike-nya harus gue gedein lagi kah? Apa gimana tuh?
Ini setternya ini yang masalah sih sebenarnya sih. Setter mereka ya. Noh, itu dari tadi spike gue tuh di blok mulu sama dia. Itu dia masalahnya di situ guys sebenarnya. Nah, kalau setternya bisa kita lewati ya, kemungkinan besar kita bisa menang sama mereka. Tapi tuh di blok mulu gila spike gue sama dia. Oke oke, kita pelajari aja dulu ya kemampuan mereka di mana, keahlian mereka di mana, nanti bakal kita kalahin, oke? Nah, nah. Tuh tadi kurang enak tuh umpannya, bro. Oke. Waduh, diblok lagi dong. Oh, gua ngerti. Ya kayak kemarin. Sabar, 3-0 nih masalahnya nih, bro. Sabar. Ini dibantai abis nih kita. Nah, seperti itu ya. Kita lompat dulu, baru kita nge-spike. Oke, gua udah dapat. Sabar ya. Tunggu sebentar. Mungkin bakal gua ulang lagi guys habis ini. Tapi gua udah dapat kok cara untuk menangnya mungkin seperti ini ya. Nah kayak gitu. Kita lompat dulu. Baru nge-spike-nya entaran. Gimana ya? Gua bingung juga jelasin nih. Pokoknya begitulah. Nah kayak gitu. Tunggu dia lompat baru kita nge-spike. Kayaknya sih gitu ya. Nah, nice. Oke. Mulai ketahuan nih bro trik lu nih. Lu bisa menang. Wah, lu jangan nge-spike dong, kasih ke gua aja. Ya ampun, 1-5 ya. Oke. Ya kita berasal. Kita belajar dari kesalahan maksud gua. Nice, 2-5. Alright. Sepertinya kali ini kita bisa menang ya. Sepertinya. Nanti gua upgrade lagi guys, si Siwo. Jumpnya sama attack-nya si Siwo bakal gua upgrade lagi ya. Biar si setternya ini kagak bisa berkutik apa-apa nih. Meskipun sekarang gua kalah bukan berarti lain kali gua akan kalah ya. Ingat itu bro. Kamu jangan sombong dulu ya. Mentang-mentang menang 2 kali atau 3 kali. Atau berapa kali dia menang? Udah beratus-ratus kali. 3-5. Kayaknya bisa menang nih bro nih. Gua liat-liat kayaknya bisa menang nih kita nih. Tuh. Nah, nice, 4-5 bro, kekejar gila. Wah gila, itu dia guys, amati dengan baik-baik ya mereka ya, seperti apa ya. Oke. Bisa menang nih. Nice banget. Nice, 5-5 bro. Wah ini breakout sih ini ya, namanya. Gimana ya, ngomongnya gimana guys, gue lupa. Bukan breakout apa ya. Shimida. Waduh, out ya, astaga. Kurang bagus, gak apa-apa. Kita coba lagi. Ayo. Nah, lompat dulu. Teori tipuan ya. Ingat, lompat dulu baru kalian nge-spike, guys. Nah. Udah dapet lo ya, teori gua ya. Oke, santai, nice. Wah, itu nggak enak. Itu harusnya gua biarin aja ya, kalau kayak gitu ya. Wah, ini susah sih. Waduh, nggak nyampe. Jauh, bro. Terlalu jauh. Nah, ayo. Please dong. Kalau ini menang sekali, kenapa? Wah, lu... Jaiho, gimana tadi gue udah upgrade defense lu padahal Jaiho. Tapi kali ini seenggaknya lebih itu ya guys ya. Lebih apa namanya? Lebih signifikan ya, apa ya bilangnya ya? Gue lupa bahasanya. Lebih menarik lah pertarungannya daripada yang kemarin-kemarin dibantai habis. Kali ini kita lebih sengit. Nah, itu dia bahasanya ya. Lebih sengit lah kali ini. Oke. Seenggaknya gue belajar dari kesalahan gue ya. Oke, enggak apa-apa, ngulang lagi. Nggak apa-apa, gue upgrade dulu si Siwo gue ya. Gue upgrade lagi di jump sama attack-nya, oke? Santai guys, santai aja. Kalah kok mereka ini. Nih gue upgrade dulu. Nah, sampai... Oh, nggak cukup guys duit gue. Udah segini dah. Ayo teman-teman, kita pasti bisa menang yuk. Ayo. Aduh, masa kalah lagi sih? Skip story. Ayo, bisa menang yuk. Dijamin bisa menang guys, ayo. Asalkan kita mau mencoba nih. Nah. Oke, tahan. Jangan sampai tertipu sama gerakan dia ya. Nah, kayak gini guys. Nah, setternya nggak bisa berbuat apa-apa tuh kalau kita tipu kayak gitu ya. Lompat dulu. Nah, udah ketipu tuh dia tuh. Oke. Aduh, masih bisa dong bertahan sama dia. Nice. Yuk. Nah, lu nggak ada setter, lu nggak bisa apa-apa, bro. Gue udah membaca taktik lo ya. Awas lo ya. Oke, nice banget. Wah, itu. Oke, nice. Oke. Masih kurang enak sih tadi sih sebenarnya sih.
Wah, tadi gak enak umpannya ya. Jangan salahin gue bro, gue udah lama gak main di game nih. Oke, mungkin tadi gue terlalu cepet lompatnya. Terlalu lama lompatnya ya. Gue harus lebih cepet lagi lompatnya guys. Nah, oke gak apa-apa, 21, santai, masih bisa. Comeback is real bro, comeback is real. Wah, kebaca dong guys pergerakan gue. Kalau kayak gitu gimana dong? Nah, oke. Wah, buset. Kenceng banget itu. Wah. Not good, bro. Mana nih, Bang? Katanya kamu bisa. Iya juga sih. Nah. Sabar. Fokus dulu ya. Nih, sumpah ini sekolah nyebelin banget. Gak bohong deh. Susah banget, bro, lawannya. Gue udah upgrade, udah apa. Nah. Ayo, fokus. Oke, sabar. Tahan. Ya, gak enak umpannya, bro. Oke. Waduh, 1-5, bro. Waduh, gak enak sih ini sih. Sumpah, ada gak sih, guys, yang pernah ngalahin sekolah ini? Ada gak? Coba kalian komen, guys, kalau ada, guys. Keras banget mereka ya. Susah banget lawannya. Nah. Kayak gitu ya. Ya, tuh kalau kecepatan susah guys. Berarti lompatannya harus lebih tinggi. Ya juga ya. Lompatannya harus gua upgrade soalnya tuh. Waduh, salah dong gua. Salah upgrade dong gua. Lompatan si Siwot kurang tinggi. Nice. Itu dia ya. Gue udah tahu sih guys. Harusnya tadi gue upgrade lompatannya sih daripada attack-nya. Attack-nya kayak kurang berguna gitu loh. Masih bisa di-block soalnya. Nah. Kayak gitu. Harusnya tadi gue upgrade jump-nya. Aduh, nyesel gue. Rugi ya. Oke. Ya, masih bisa dong. Oke, nice. Dia kasih umpan ke kita, yuk. Oke. Aduh. Buset, mereka defense-nya kuat ya. Attack-nya juga kuat. Wah, apaan itu kayak gitu? 27. Sabar, abis ini gue coba upgrade jump-nya deh. Jump-nya kurang high si Siwo ya. Untuk seorang, spiker. Oke, kita main menu dulu. Atur ulang, bro. Retreat dulu ya, ini namanya teori retreat. Santai dulu aja. Nah, ini gue butuh jump-nya nih yang lebih tinggi nih, oke. Mungkin bakal gue kurangin di sini sama Nia bakal nggak bisa ya? Ya gue kurang dong poinnya. Ya ampun. Gue kurang jump ya guys, gimana ini? Oh no. Apakah gue harus farming dulu kah? Biar gue bisa dapetin jump yang lebih tinggi? Ya elah, masa kurangin poin nggak dapat gold sih? Wah bener-bener sih. Yaudahlah kita coba lagi dah, sekali lagi. Tapi seenggaknya kali ini gue udah dapet tekniknya, gue tahu kok. Kita upgrade jumpnya si Siwo ntar guys. Oke, santai aja, nanti gue upgrade kok jump si Siwo. Menang kita. Oke, santai. Oh, nice. Oke. Ya elah bro, itu gak enak itu. Umpannya apaan itu, lemah banget. Ya, defense-nya Siwo 100 doang sih guys. Jadi kalau Siwo untuk nge-defense agak gak bisa ya. Mesti butuh yang lain kalau mau defense. Oke, 2-0. Waduh, nggak bisa menang sih ini. Nice! 1-2. Tapi gue ada firasat gue bisa menang sih, guys. Firasat doang ya. Ya ampun, Siwo gitu banget. Nggak enak. Tidak bisa seperti ini. Nah, harus tunggu senternya lompat dulu sih. Kalau nggak, kita nggak bisa menang, guys. Harus kayak gitu. Nah, harus tunggu senternya dia lompat. Terus kita itu ya. Ya elah. Tidak bisa guys seperti ini nih. Ini dia nih, tidak bisa nih. Nah, setternya udah lompat. Mereka nggak bisa apa-apa. Bisa sih, tadi nge-defense. Waduh, out lagi. Wah, sumpah kok ngebantai terus ya kita ya. Gak bohong, ini nyebelin banget nih sekolah, sumpah. Oke, nah setternya udah nggak bisa. Udah diem tuh dia. Udah diem lagi, udah lompat maksudnya. Apaan itu? Yang jago defense-nya ini loh yang jadi masalah sebenarnya ya buat tim kita.
mana? Ayo. Oke. 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 Gak bisa sih guys sebenernya kayak gini sih. Tuh. Si setternya guys. Defense-nya ini yang berbahaya sebenarnya. Wah, bener-bener tidak bisa bro seperti ini. Jiwa kurang tinggi guys, lompatan nih. Nice. Oke, siapa tuh yang ngeblok? Oh, 25. Tapi masih 25 sih, kalah sih kayaknya kita. Udahlah ya. Kita berikan yang terbaik guys, yang penting. Oh, oh nice, dapat poin 35 loh. Oke. Kan apa gue bilang guys, sebenarnya bisa menang, cuman susah banget gitu. Harus kita nggak boleh buat kesalahan satu kali pun. Oke, nice. Oke, aduh masih nggak bisa dong udah gitu. Udah enak tuh padahal. Nah. Nah, harus ada yang nipu ya berarti ya. Oke. Oke. Oh, benar. Harus ada yang nipu setternya guys, kalau nggak bisa kita. Nah, iya, kayak gitu. Wah, itu nggak enak sih umpannya sih gua akui. Waduh, setternya bro, kalian ada yang nipu dong guys satu. Jadi setternya lompat dulu, baru kita attack gitu kan? Nice, itu yang gua maksud ya. Yang penting itu guys, yang penting timingnya sih emang harus pas sih. Timingnya harus pas banget masalahnya. Oke. Oke, fokus yuk. Berikan yang terbaik ya. Jangan sampai kita mau menyerah, tapi kita nggak melakukan apa-apa gitu kan. Itu sama saja orang yang pecundang. Widih. Gue bilang gini tapi belum menang gitu kan. Entai. Oke. Udah dapet nih momentumnya nih bro. Wih, nice banget Kaiho. Nice banget bro. Oh, we need that point. Udah dong guys, bisa menang dong. Ini dapetin satu poin aja susah banget, sumpah. Oke, udah lompat itu udah mati tuh mereka tuh. Nah. Oh, kalau si... Siapa tuh namanya? Aduh, out lagi kan. Kalau si setternya udah lompat, mereka udah meninggal guys. Ayo, lompat. Oh, nice. Combo guys. Yuk. Nah, aduh. Nggak bisa dong setternya. Nah, nice. Nah, kayak gitu guys mainnya. Ayo. Pasti bisa nih. 6-6 nih. Yuk, bisa yuk. Kita perhatiin setternya ya. Kita perhatiin si musuh yang defense. Itu yang berbahaya tuh. Nah. Kita nggak bisa menang kalau mereka belum keluar setternya guys. Waduh. Tidak bisa. Oke. Ayo dong guys. Oh, nice. Nice banget. 7-6. Oke. Bisa menang nih. Wah, gila. Siapa yang keringet dingin nih guys? Mungkin nggak ada ya. Ayo, wah fokus guys. Waduh, wah nice. Gila di defense dong. Wow, 8-6. Dua lagi. Ayo, bisa. Ayo guys, masa nggak bisa sih kita menang di turnamen ini? Yuk dengan the power of friendship ya. Apapun masih bisa. Satu lagi. Let's go, satu lagi. Ayo. Oke, defense yang bener guys. Please guys, jangan sampai ke comeback guys. Ayo, one more guys. Let's go. Aduh, bahaya. Aduh, comeback ini. Ayo, fokus. Fokus, ayo dong, satu lagi dong, please dong. Sumpah. Wah, gak ada yang jaga depan, astaga. Aduh, gak bisa. Aduh, please dong, satu lagi dong. Aduh, satu lagi guys. Guys, sumpah satu lagi guys. Ayo guys. One more guys, aduh. Sumpah, gregetan gua. Ayo, kasih umpan. Aduh, out dong. Kenapa sih mau out ya? Aduh. Oh no. Ini deathmatch ya? Kalau... Nice. Aduh, nggak bisa. Oh no. Mereka bisa kayak gitu ya? Kesel banget gua. Aduh. Jadi emosi dong. Nah, nice. One more ya. One more. Ayo dong, Siwo, please. Jangan mess up, please, Siwo. Please. Ini momen yang penting dalam hidup kita nih, Siwo. Turnamen nih. Waduh. 10-10, guys. Ayo dong, guys. Waduh.
11.10. Ayo dong guys, please dong. Aduh. Aduh, nggak bisa. Aduh. 12.10. Oke. One more. Gua nggak terima kekalahan gua. Gila, tadi bisa menang padahal ya. Kok nggak hoki banget ya yang terakhir-terakhir itu? Ya bisa menang. Gua yakin banget bisa menang. Kalau kita mau berjuang, pasti ada jalan. Yuk. Nah, perhatiin setternya itu. Oke. Nah, sabar ya. Kita main pakai taktik. Oke, nggak bisa sih kalau kayak gitu sih. Kalau di spike kenceng gitu ya nggak bisa lah, meninggal semua orang juga. Aduh, sumpah nih orang ya. Nggak ada otaknya, sumpah. Di blok mulu. Bener-bener. Ayo. Tadi udah mau menang padahal lo. Nggak terima sih gua sih udah mau menang gitu. Mau di comeback guys kita. Biasanya Siwo yang nggak comeback ya. Sekarang di comeback dia. Dia yang di comeback malah. Santai ya. Oke, nice. Kalau mungkin pemain gua kurang ini guys, kurang bagus-bagus nih. Karena setahu gua ada pemain tipe S juga sih. Tapi masa nggak bisa menang sih kita sih? Gua yakin lah kita bisa menang lah. Yuk. Di sini aja udah susah cuy. Gimana selanjutnya ya di turnamen-turnamen selanjutnya gimana ini? Lebih susah kali. Oke. Aduh, out. Nggak enak. Salah tadi. Tadi harusnya gua maju dulu ya, baru kita nge-spike. Oke. Nice. Itu dia ya. Ingat guys, kalau mereka itu yang defense-nya udah lompat, kita pasti bisa nge-spike gitu. Teorinya begitu ya. Nah, tunggu dia lompat dulu tuh. Baru gua bisa nge-spike. Jadi harus ada yang nipu sih sebenarnya. Atau enggak kita lompatnya lebih tinggi daripada dia. Itu aja sih guys. Triknya sih gitu ya kalau gua lihat-lihat ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, meninggal. Oke, belum bisa. Wah, apaan itu? Tipu gitu bisa, cuy. Gak masuk akal. Nah. Waduh, harusnya lu kasih ke gua aja dong, bro. Ya, di blok. Gak asik, sumpah musuhnya. Yuk. Aduh, lu kasih ke gua aja, bro. Gua yang nge-spike. Nice, Siwo. Itu sangat dibutuhkan ya, poinnya ya. Sebenernya Siwo yang carry the game sih, guys. Jujurnya aja ya. Kayak mereka, aduh Siwo, baru gua bilang lu carry the game, sekarang lu buat out. Lagi nggak bagus sih posisinya nih. Wah, di blok. Wah, masa kalah lagi sih. Aduh, sumpah ini beneran masuk akal sih. Ada gak sih orang kayak gini beneran di dunia nyata? Wah, gila. Apaan itu? Wah. Nah, aduh, masih nggak bisa, sumpah. Ada gak sih guys kalian yang nggak pay to win tapi menang gitu, ada gak? Nah, di blok lagi. Oke, ulang, sekali lagi. Gue bener-bener nggak terima sih kekalahan ini sih. Bakal gue coba sampai meninggal ya. Bakal kita coba mati-matian. Tadi sebenarnya bisa menang sih, tadi nggak hoki aja ya. Harus ada hoki, harus ada kerja keras, harus bener semua. Itu tuh kalau kalian pengen menang lawan Bundang High School ya. Oke. One point for Daiji High School. Jangan get careless, sabar. Baru 1-0 nih, bro. Baru 1-0. Oke. Santai. Fokus. Oke. Wah, di blok apaan sih? Apa sih lu? Ngeblok gitu. So asik tau gak sih lu? Nah, aduh, yang belakang kagak ada yang tinggi tuh guys. Gak ada yang backup. Pemain-pemain gua sih kayaknya sih kurang bagus ya. Yuk, tahan. Nah, nice, 2-2. Oke, please Siwo, jangan buat kesalahan. Kita udah kalah telak ini. Nah, oke. Siwo jamnya harus lebih tinggi ya, lompatannya. Ntar gua upgrade guys,
santai aja. Tapi mesti farming sih, farming gold sih. 3-2 ya. Oke. Yuk fokus aja yuk ke pertandingan yuk. Jangan pentingin kalau menang sih kalau di pertandingan sebenarnya guys. Gue belajar gitu ya. Aduh salah kan. Aduh salah kan. Kalau kita mentingin kalah menang itu malah kalah kita. Kita fokus ke pertandingannya aja sebenarnya. Nice. Nice sih wo. 4-3. Nah ini sengit di baru nih. Ini kan baru enak nih permainannya sengit nih. Jadi kalau gue menang juga nggak gitu menyenangkan sih. Apa sih maksudnya? Gue juga bingung guys. Yuk fokus dulu yuk. Nah. Sumpah itu blokernya sih. Nah, aduh dikit lagi bro. Oke, apaan tuh? Apaan tuh kayak gitu tuh? Nggak masuk akal. Nah, aduh. Mereka belakangnya juga kuat ya. Defense belakangnya juga kuat gitu. Wah. Gue kesel banget sumpah kalau di blok gitu. Bener-bener. Gak bisa apa lu jangan ngeblok sekali gitu ya. Oke. Nah. Aduh. Lompatannya Siwo sih tadi harusnya gue upgrade. Gue nyesel sih gak upgrade lompatannya Siwo guys. Ayo. Nah. Wah di blok lagi ah. Sumpah. Gimana nih guys kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gitu baru kita bisa nge-score guys. Kalau dia udah lompat ya. Aduh, apaan itu? Pemain gua nih bener-bener ya. Mulai nyalain pemain gua. Bener-bener ya kalian ya. Nah, aduh nggak bisa sih. Kalah lagi guys kita guys kayaknya nih. Yuk. Oke. 5-6. Ayo dong guys, menang sekali dong, susah bet namanya. Susah bet kayaknya ya. Ini episode terlama nih. Aduh, nice, dapet poin loh. Dapet poin loh. 6-6. Ayo dong. Udah 26 menit nih bro. Masih gak menang-menang loh. Ini baru stage 14. Oh, nice. Nice, oke 7-6. Kayak tadi aja sih guys. Posisinya kayak tadi aja, oke. Kayak tadi aja, please guys. Please. Oke, nice banget. Wah, 0-8-0-8-6 kayak tadi nih. Yuk, jangan sia-siain kesempatan yuk. Ayo dong. Oke. Mati lo. Aduh, nggak bisa. Oke. Gue takut sama blokernya sih, jujur aja ya. Nggak takut sama yang lain, gue takut sama blokernya malah. Tuh, takut dia ngeblok loh. Oke. Sabar. Nice! Satu lagi. Ayo dong, masa kekejar lagi sih? Lu nggak mungkin dong kekejar lagi dong. Udah 96 gini. Ayo, fokus, please. Yes, please, guys. Guys, demi kejuaraan. Ayo. Siwo! Aduh, masih belum bisa. Ayo. Lompatan maut! Oke, belum bisa ya. Belum bisa nih. Yuk, Siwo, jurus baru guys. Nah, smash macan. Yuk. Nah, smash harimau. Oke, malah di blok ya. Jangan smash harimau Siwo, ingat. Jangan smash harimau. Gak bohong dah. Ya, gak enak. Aduh, please dong. Satu doang susah banget dah. Satu poin doang ah. Aduh. Wah, nice. Aduh, dikit lagi. Yuk. Ayo dong, guys. One more doang, susah banget dah. Nice. Waduh, masih belum bisa dong. Itu udah enak, padahal. Oke. Aduh, kekejar lo, sumpah, guys. Guys, kalau kayak ini kekejar juga, gue ngamuk sih. Oke. Ayo, kasih umpan. Aduh, mana umpannya? Mana umpannya? Aduh, masih belum bisa. Aduh, one point doang loh padahal lo. Susah banget ya. Aduh, nice. Menang akhirnya dong. Let's go. 10-8 bro. Kira menang juga. Gila. Bintang 1 ya, juara 1 akhirnya bro. Wah,
momen terepik, episode paling sulit. Wow, let's go gak sih? Let's go gak sih? Wah gila, api gemeter guys, mereka guys. Direction, isn't it the same as when we won the tournament? Nah, it's about 2 lines longer this time. Huh? Yo, siwo, jai hyunam. Nggak kenal sih gue sama ini orang sih. Gue seneng banget sih guys, menang akhirnya. Menang akhirnya ya. Oh, Jaehyun, long time no see bro. Sudah lama gak berjumpa. It's amazing that you were able to make Itao the way to national tournament without a coach. Katanya keren lo bisa ke national tournament tanpa pelatih. But we do have a coach. Tapi kita punya pelatih. Di sini gue nih pelatihnya, kata si Dahejung ya. There are incredibly skilled player waiting for you at the nationals. Ada banyak pemain yang punya banyak skill gitu di nasional ya, yang menunggu kamu nih Siwo. But we do have a coach. Wah, pelatihnya marah guys karena nggak dianggap. Surely you also advance to the national tournament. Coach? Isn't it obvious? Duh guys, gue seneng banget guys. Sampai kesedak gue. You guys are the favorite to win at the moment. Coach? Pelatihnya masih ngambek gara-gara nggak dianggap guys tadi. Oh hi guys, Hanul Haik is on different level. Hanul Haik mungkin sekolahnya si Jaehyun ya. Why you little? Why did you make me hurt cry? Pelatihnya ngambek kan? Ah, sorry. There's something I need to say. Ada sesuatu yang pengen gue bilang kepada lo. Be sure to make it to the finals. Pastikan kalian menang sampai ke final ya. Di nasional kata si Jaehyun. There will. I will prove to you that effort surpass talent. Oh, effort katanya usaha mengalahkan talenta gitu ya. Let's go. Akhirnya kita maju juga gitu kan. Akhirnya ada progres juga gitu sedikit di stage 15 ya. Selanjutnya guys, kita akan memasuki mode National Tournament melawan Wahak High School. Apakah kalian setuju untuk dilanjutkan lagi atau mungkin sampai di sini doang guys? Sampai di lawan Bundang High School yang benar-benar sulit ini. Akhirnya menang juga bro. Yaudahlah, itu aja untuk videonya guys. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. And we meet again in next video. Dadah! Bundang High School, noob!